Halo guys, ini kita lanjut ke Livin Tribu. Kita turunin ke balkon melihat salah satu spot terbaik. Waduh, ya. Luar biasa. Luar biasa. Ini adalah kelas VIP, kan? Ini Tribun VIP, namanya Tribun 360. Ini kelas VIP ini bermodalkan ini sekitar biayanya masuk ke sini nanti 20 jutaan, guys. Edan. Luar biasa ya. Nah, terus lu puas nonton di sini. Walaupun jauh bisa nikmatin keindahannya. Mantap ya. Pokoknya lu harus datang ke sini ikuti sama Tanda Red dan coba podium ini, podium 360 sama kayak nomor start 360. Oke, wah. Yo. Lihat tuh ya, Kopra by Mandiri. Nah, ini ada tempat duduknya. Ini ada Livin by Mandiri. Mantap dah. Wah, ini tribunnya seharga 20 juta atau VVIP Kopra by Mandiri. Nah, bisa lihat nih spot tikungan yang cantik banget di Pertamina International Street Circuit. Anjay pokoknya mah anjay. Nah, lu lihat tuh tribun-tribunnya, lu rasa tajir mampus dari sini dah. Sultan banget di sini. Itu tribun yang sebelumnya itu yang gue iniin, jadi ada 3 tribun. Ini tribun yang tadi gue kunjungin, dan ini ada tribun sebelahnya. Nah, lu bisa lihat Livin by Mandiri. Nah, ini lagi dalam rangka pembangunan. Mantap sekali. Nah, ini spotnya. Lu bisa lihat spot-spot ini sebelahnya. Pantainya Kuta Mandalika. Ini lagi dalam rangka Yamaha Sunder ya. Masuk sah. Udah mampal dukungannya nih. Jadi lo kalau benar-benar penggila otomotif, pengili kecepatan, penonton kecepatan, lu harus wajib coba tribun ini ya. Tribun sana lagi dalam pembangunan, belum selesai, jadi gak bisa dikunjungin ya. Itu aja dari gua, Noe dari Kuta Mandalika, tepat ya di Pertamina Mandalika Street Circuit. Nah, ini tampak depannya tribunnya tuh, Livin by Mandiri. Puas dah, pokoknya gak sia-sia lu bayar mahal untuk ini. Oke, itu aja dari gua, Noe out.